Coba saya baca dulu. Radio ini tidak keluar modulasi. Teknisi di sini tidak ada yang sanggup. Tolong diserviskan ya, Om. Mudah-mudahan bisa bagus. Ya, barusan dites tidak keluar modulasinya. Resep pun juga tidak ada. Ya sudah, kita buka saja. Hah? Pantesan tidak keluar modulasi. Speakernya tidak dipasang ini. Oh ya, ke depan yang tadi. Kayaknya ini untuk pengatur suhu nih. Kaki final juga tidak disolder ya. Sudah pada ngangkat. Selain panel yang tidak disolder, tidak ada satu baut pun di mesinnya. IC-nya keduanya sudah baru. Sepertinya sudah diganti, cuman tidak berhasil, masih tetap tidak keluar mic-nya. Kita coba lagi ganti IC modulasi mic-nya. Sudah ganti IC juga sama ya, tidak keluar modulasi. Penyebab tidak keluar modulasi, MOSFET ini rusak. Terus lihat ada jumper, karena ada jalur PCB yang putus. Di sini ada beberapa jumper juga, MOSFET ini juga rusak. Kelihatan jumpernya? Ini nih. Tuh ini juga di bagian sini. Saatnya kita rapihkan dan kita coba. Cek, cek. Roger, cek. Cek, cek, Roger. Ah, saya tidak angkat. Oh iya, belum disambung. Ini sudah dicoba. Lihat mesinnya. Tidak ada satu baut pun yang nempel di mesin ini. Dan ini juga baut speaker kayaknya. Kita cabut dulu ini. Tadi sebagai antena drive biar tidak jebol drive-nya. Sekarang kita solder kaki panelnya buat cek watt. Sebelum kita transmitkan, kita cek dulu tegangan drive-nya. Ini sudah angkat ya. Seharusnya tidak angkat kalau tidak di jam PTT-nya. Kita bongkar lagi untuk ngecek
bagian drive-nya. Nih, baut speaker. Posisi karet pendingin atau rubber thermal juga salah posisi ya. Harusnya bukan di situ. Nah, di sini. Nah, ini untuk di bagian sini. Kita cek ukur. Transistornya juga kosletnya. Tinggal kita solder. Sekarang tinggal pasang karet rubber atau karet pendinginnya. Mayor apa mau sama mayor kayak itu mah ya yang mana yuk. Selamat sore Ganti. Selamat sore Om. Sama Patrick yang masuknya ya Om Patrick. Aduh, baru saja ngobrolin Om Patrick itu temacan Om Patrick. Oh iya, bukannya di bawah temacan mah? Iya, ada di sini lagi standby. Bagus Om, bagus Om. Radionya bagus lagi. Ngariung cenah urang nyate. Aduh. Pulang poka ting teh lapar jadi nyate dulu. Eh, gitu. Betul Om Patrick. Tuh, saya sama si Mang Mi. Patrick baru haruha hareho, capek. Pulang poka ting langsung nyate teh ya. Aduh. Tapi bener nikmatnya udah capek mah makan teh. Itu teh baru jeng sate, kamu jeng kambing nah lebih pedo. Terima kasih telah nonton dan subscribe pada channel W Elektronik. Saya doakan sukses selalu, dilancarkan rezekinya dan disehatkan selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.